setelah kita jalan-jalan tadi ke Facebook, sekarang waktunya saya ngajak jalan-jalan teman-teman ke YouTube saya. Nonton apa ya? Kalian nonton video YouTube, nge-reviewnya channel YouTube, aneh banget ya. Waduh deh. Jadi saya mau ngejelasin beberapa hal sedikit tentang akun YouTube saya. Jadi akun YouTube saya ini yang pertama bukan akun Arsi. Kalau akun Arsi itu kayak Arsi Newbie Indonesia atau apa ya? Atau apa ya? Si apa Arsi Lampung kayak gitu, Jakarta Hobi tuh. Itu Arsi channel Arsi beneran. Kalau saya mah bukan, saya channel Arsi pribadi. Jadi di video yang terakhir saya upload nih, yang game-game ini tuh sebetulnya saya ngasih apa ya, pertanyaan sama teman-teman semua. Kalau memang ada yang mau ditanya, saya jawab di video selanjutnya. Jadi biar saya sambil main game, saya ada jawaban apa. Tapi ternyata teman-teman udah pada pinter semuanya, luar biasa. Sekarang udah nggak ada yang nanya lagi gitu. Tapi di video yang terakhir juga masih ada yang nanya-nanya juga, masih ada yang komentar juga, tapi nggak apa-apa lah. Suhari Ani, oh minta alamat jadi mana dong? Ini waktu video yang kemarin ini saya main di Pamulang, di Setu Pamulang di Tangerang Selatan. Ya pokoknya nggak jadi, kirain ada orang. Nah, jadi di Setu Pamulang itu ya pokoknya cuma danau satu-satunya dan ada kolong tol ini. Ya udah, datang aja ke situ pokoknya. Tapi waktunya kapan? Ya follow aja Instagram saya karena saya suka ngasih taunya di sana. Gitu. Enggak ada, di sini juga enggak ada komentar apa-apa nih, nanyain pemberat ban itu ada yang balas. Biar gak gampang miring ke kanan ke kiri tuh. Pemberat ban ya buat itu juga, sama buat biar center of gravity-nya jadi lebih ke bawah. Semakin berat ke bawah ya semakin bagus. Cuman kalau RC saya sendiri udah nggak pakai pemberat ban karena lagi ngurangin berat badan. RC saya kemarin terlalu berat, jadi karena udah distribusi beratnya saya udah pindahin ke depan semua, jadi pemberat ban udah nggak terlalu perlu. Ini maaf ya kalau berisik, masih di bengkel. Oh, Bang tolong jelasin nih dari FNR official, jelasin transmitter murah dan transmitter mahal. Transmitter murah itu kalau kata Om Agung sederhana banget ya. Kalau transmitter mahal itu mau dibilang A ya A, mau dibilang B ya B. Kalau transmitter murah itu ya suka ngaco kadang-kadang. Itu kalau tahu magu. Emang bener. Dan transmitter mahal itu jelas lebih responsif, lebih cepat responnya. Tapi transmitter murah juga, ya kalau saya yang udah terbiasa pakai yang murah mah nggak terlalu masalah lah. Gas terus. Tapi kalau kalian yang punya budget banyak, beli Sanwa MT4S. MT44, M17S, M12, Futaba juga banyak, 4PX, 7PX, mahal-mahal. Udah, videonya, Q&A-nya sebetulnya kalau yang itu banyak banget video yang nggak saya, nih, jadi gini nih, teman-teman, kalau misalkan saya tuh di video saya ya, di channel saya itu udah saya buatin yang namanya playlist. Playlist ini fungsinya buat ngumpulin semua video-video yang sejenis. Nih kayak gini. Pokoknya kalian cek aja ke playlist saya. Ini WPL. Ini tentang game offroad. Ini bikin scale hard body yang Cherokee saya. Ini udah saya bikin tuh dari nol ada 24 video. Dari nol, dari sasis, dari nggak ada apa-apa sampai jadi, sampai jalan, sampai terakhir itu saya bikin recovery tool-nya. Peralatan apa aja itu saya bikin. Jadi kalau misalkan nonton video saya cuma satu, ya nggak ngerti gitu, tiba-tiba ini, makanya nonton yang lain. Jadi kalau misalkan nggak tahu, kalau orang nggak tahu itu jangan malas cari informasi. Jadi kalau orang nggak tahu itu ya harus cari informasi kan banyak. Bisa kalian lihat di Facebook, postingan-postingan grup, nanya-nanya ke teman-teman di grup juga, atau ngelihat channel saya yang kalau saya bikin satu jenis. Kalau saya gini aja, saya balik deh, saya kalau ngeliatin channel orang lain, kalau saya ngeliat satu, saya cocok, pasti kemungkinan orang itu bikin yang kedua, yang ketiga gitu. Saya juga bikin kan,
Nah, jadi dicoba aja. Dicoba aja. Dilihat-lihat videonya, siapa tahu ada. Gitu. Kalau saya nih jelas udah saya buat semuanya dari nol sampai jadi. Begitupun yang WPL. WPL juga ada dari nol sampai jadi. Tuh, dari masih kardusan sampai bisa jalan, sampai bisa diajak main, ikut jalan-jalan kemana-mana. Itu dari main cuma sekedar di taman, sampai ke Bandung, ke Cilegon, kemana lah, ke Jambore, gitu. Pokoknya banyak. Yang jelas semua playlistnya udah ada, jadi kalau cari informasi, ya dicari aja. Sip. Lu mau kemana? Oh. Jaga dong sini. Sip. Itu. Sambil jagain game bengkel. Ngapain? Ya. Pokoknya gitu, cari informasi di akun saya. Yang jelas akun saya ini bukan akun aksi. Gitu. Jadi enggak, jangan nuntut saya buat ngupload aksi terus. Saya enggak bakal bisa. Orang kalau diminta terus upload 2 hari sekali ngupload konten aksi, enggak. Saya enggak bakal nurutin, karena saya bikin video tuh dari kemarin. Jadi gini, saya bikin video YouTube itu awalnya buat fun. Di tengah-tengah begitu bisa di-adsenin, dikasih AdSense gitu. Udah mulai tuh kena apa ya, terpancing AdSense bikin video karena AdSense. Tapi makin kesini, saya bilang saya mau balik kayak dulu lagi gitu, mau bikin video itu yang bikin saya seneng aja. Gitu, saya seneng saya bikin video, enggak seneng ya enggak. Mau apapun itu, pokoknya yang saya seneng saya bikin video, yang enggak. Gitu, jadi sekarang ya saya bukan yang enggak peduli sama channel saya gitu, tapi saya pengennya apa yang saya bikin yang saya suka gitu. Saya enggak mau itu ada yang nonton kayak, mau itu enggak ditonton juga. Sekarang sih saya udah enggak masalah. Itu saya udah berdamai dengan hal-hal kayak gitu. Kalau kemarin-kemarin dia, oh yang nonton kok dikit ya. Kalau sekarang udah enggak. Sekarang udah yang nonton ada syukur, enggak ya udahlah. Yang penting saya udah bikin video yang saya suka, saya buat. Jadi teman-teman, mudah-mudahan video saya ada manfaatnya buat yang masih belajar sama kayak saya juga, biar bisa kita belajar bareng. Yang mau subscribe, oh ya, sama ada tuh yang nanya, kenapa bang kalau di video kalau ngomong kayak gini saya enggak pernah minta subscribe? Karena nggak mau dan nggak terbiasa itu. Jadi buat saya suka nulis, kasih tulisan subscribe itu saya suka kasih setiap video, pasti ada gitu. Cuma kalau saya ngomong kayak gini saya minta subscribe, kayaknya beberapa video doang deh yang ada. Bisa dicek video saya yang saya minta subscribe itu berapa. Nah, buat saya minta subscribe itu ya kesadaran teman-teman aja. Kalau mau subscribe ya silahkan gitu, kalau enggak ya ngerasa channel saya nggak ada manfaatnya ya nggak usah subscribe, nggak apa-apa. Itu kan masih banyak channel-channel yang lain yang lebih bagus. Karena sekarang kan makin kesini makin susah, algoritma YouTube juga makin ribet, apalagi buat YouTuber kecil kayak saya gitu. Kalau YouTuber udah gede di atas 500 ribu subscriber tuh udah masih enak lah. Karena kalau di bawah yang masih kecil ya beginilah, makin sepi algoritmanya makin kecil buat YouTuber kecil. Tapi nggak apa-apa, makanya saya bilang saya udah berdamai dengan itu. Saya pengennya buat video, ya saya buat video aja gitu. Nggak mau terlalu pusing itu. Nih nonton ini, saya rekomend banget nih peraturan RC Adventure nih. Kalian bisa nonton tuh sekilas tentang yang gede ya. Itu video-video kayak gini pokoknya ini saya bikin karena saya seneng gitu. Saya bikin seneng ngumpulnya sama teman-teman, ngedokumentasiin ini kayak teman lagi begini baru main udah ngoprek gitu. Itu lucu gitu. Kalau saya nonton lagi tuh saya ketawa gitu. Jadi ya anggap aja ini bukan video RC tapi dokumentasi pribadi saya main RC. Karena memang semuanya yang ada di sini tuh kayak gitu. Itu jadi ini di channel saya itu cuma ngebagiin pengalaman saya ngerakit RC, pengalaman saya main RC gitu. Enggak ada niat ngajarin teman-teman begini enggak. Kalau kalian merasa apa yang saya kasih ada manfaatnya ya silakan, kalau memang enggak ya juga enggak apa-apa.
gitu. Jadi saya nggak, bukan yang ngajarin, bukan yang apa-apa, nggak. Saya cuma membagi apa yang saya tahu aja, gitu ya. Pengalaman-pengalaman main RC gini buat teman-teman, bareng teman-teman gitu kan, jadi bisa ditonton lagi nanti kapan-kapan, setahun lagi, dua tahun lagi, wah kita pernah main bareng. Itu event segala macam ya, gitulah pokoknya. Teman-teman cari info, sekali lagi jangan setengah-setengah. Kalau memang nggak tahu ya nggak apa-apa, cari info aja gitu. Channel saya coba dicek dulu ke playlist, siapa tahu udah ada videonya gitu ya. Gitu aja, semoga bermanfaat dan semoga betah nonton di channel saya. Yang mau subscribe silahkan subscribe, yang enggak pun ya enggak masalah, yang cuma nonton-nonton aja juga enggak masalah gitu. Yang mau like, yang mau share juga silahkan aja. Yang mau dislike juga ada tuh videonya, ada aja yang nge-dislike sama 5 orang gitu. Yang like 53 ya enggak apa-apa lah gitu, karena kan kita enggak bisa buat semua orang suka. Ya, gitu aja. Jadi selamat menonton video saya. Kemungkinan ini jadi video terakhir saya sebelum lebaran, jadi minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin buat teman-teman semua. Maafin kalau di video saya suka ada salah-salah kata atau salah-salah ngomong ya. Jadi semoga ya lebaran tahun ini pasti bukan saya aja yang ngerasa, pasti teman-teman juga ngerasa kalau lebaran ini tuh lebaran paling beda di antara lebaran-lebaran lainnya pasti. Tapi ya gitulah. Semoga tetap ada apa ya? Lebaran itu ada nikmat tersendirinya. Mau apapun kondisinya, yang namanya lebaran itu pasti ada kenikmatan tersendiri, ada kemenangan tersendiri. Jadi selamat lebaran sekali lagi buat teman-teman. Terima kasih udah selama ini nonton channel saya. Yang nge-like, yang nge-share, yang subscribe, makasih banget. Jadi semoga nanti abis lebaran lagi saya bisa buat channel ini jadi lebih bagus. Konten RC-nya bisa lebih banyak dan video-videonya bisa lebih ada manfaatnya buat teman-teman semua. Ya, tapi maaf kalau misalkan gak terlalu gak RC-RC terus kontennya gitu. Nanti saya campur sama yang lain. Gitu aja deh, ya. Makasih udah nonton sekali lagi dan sampai ketemu di video saya selanjutnya. Bye-bye.